Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya di sini. Hari ini saya akan ajak teman-teman untuk main-main ke kantin di samping di Dukcapil guys. Kita akan ngopi dan ngobrol bareng dengan Bude yang sudah lama berjualan di sekitar sini. Tapi infonya kantinnya ini akan dibuka guys. Kita akan tanya ke beliau langsung. Bude, Bude suka nggak warungnya dipugar? Suka toh. Kasih jempol dulu Bude kalau suka. Bagaknya begini. Nah, itu tadi teman-teman, Budenya ketawa sumringah. Karena sebentar lagi warungnya ini akan dipugar oleh pemerintah, guys. Semoga dagangannya dan jualannya di sini semakin laris. Nah, seperti inilah guys penampakan di sekitar kantin Bude, kantin. Jadi kesannya agak sedikit kumuh sebelum dipugar. Dan posisi Bude berada di ujung sana. Dan di bagian dalam ini nanti akan diperbaiki sedemikian rupa supaya kesannya menjadi kantin yang lebih baik lagi. Nah, ini dalamnya. Ini adalah penampakan kantin Bude sebelum dipugar. Nah guys, sementara kantinnya dipugar, Bude harus berjualan di kantor bas yang ada di samping di Dukcapil ini guys. Jadi sementara beliau melayani para pelanggannya di kantor bas ini dulu. Dan seperti inilah guys progres dari rehab kantin yang ditempati Bude sebelumnya. Seperti inilah nanti kondisi dapur tempat Bude berjualan guys. Sangat rapi tentunya. Dan akhirnya guys, bertepatan dengan tanggal 2 Januari 2023, pembangunan atau rehab kantin di samping di Dukcapil dinyatakan selesai. Dan Bude pun kembali berjualan di tempatnya semula, dengan tampilan yang lebih menarik, bersih dan indah tentunya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menyimak pembangunan atau rehab kantin di samping di Dukcapil ini. Sampai jumpa lagi dengan konten yang lain. Jangan lupa untuk mampir ke kantin ini.